Teh, untuk rumah hantu sendiri ini berapa ya, Teh, ya? Harganya 35.000. Oh, 35. Oh, satu orang. Nah, ini buat KB Kindri. Mobil untuk tur, ya. Tur keliling Bandung, teman-teman. Ini adalah tos serba pertama di Bandung, teman-teman, ya. Dan bistro ini miliknya Pak De Ahmad Dhani, ya. Kita coba lihat sekilas aja, ya, teman-teman, ya. Fotografi di sini, Mas. Kalau untuk fotografi di sini, ya, kita bisa lebih leluasa. Bisa lebih leluasa, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mas Sugi TV. Kali ini saya sedang berada di Jalan Braga, ya. Nah, kebetulan di Jalan Braga ini sekarang ada event yang dinamakan dengan Braga Beken, yaitu Braga Bebas Berkendara. Untuk keseruannya seperti apa, yuk kita tonton bareng-bareng, teman-teman Mas Sugi TV. Oke, teman-teman Mas Sugi TV, jadi untuk acara Braga Beken ini dilaksanakan cuma satu hari, ya. Cuma hari Sabtu, ya. Setiap hari Sabtu, dan ini biasanya area untuk berkendara, ya, untuk dilalui kendaraan seperti mobil, motor, dan lain-lain, teman-teman. Nah, pada saat ini pemerintah membuat Jalan Braga ini menjadi bebas berkendara atau bisa disebut juga Car Free Day, ya. Dan di sini tampak sekali, ya, banyak sekali pengunjung-pengunjung, ya, benar-benar crowded, ya, bisa dilihat, teman-teman. Ini seperti di Harajuku-nya ini, ya, Harajuku-nya di Tokyo, ya. Keren pokoknya ini, dan ini benar-benar sangat-sangat crowded, teman-teman, ya. Kita bakalan explore ada apa aja sih di Jalan Braga ini. Seru sekali, ya. Di sebelah kanan ini ada rumah hantu, teman-teman. Di sini ada rumah hantu, ya. Coba kita tanya-tanya. Teh, untuk rumah hantu sendiri ini berapa ya, Teh, ya? Harganya 35.000. Oh, 35. Oh, satu orang. Oke. Okay, hanya okay. Tinggal pilih mau mobil hantu atau rumah hantu. Oh, begitu. Iya, iya. Oke, 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 Teh. Oke, Teh, cuma nanya aja nggak apa-apa, ya, Teh, ya. Terima kasih banyak, ya, Teh, ya. Mari, Teh. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, jadi di sebelah sini tuh ada rumah hantu, ya. Kalau masuk ke dalam ada mobil hantu juga. Di sini juga ada rumah hantu. Untuk tiketnya ini 30.000 per orang, ya, dan hari Jumat sampai Minggu itu 35.000 per orang, ya. Coba kita spill sebentar, Teh. Yuk, masuk aja. Seperti inilah penampakannya, ya, teman-teman. Rumah hantu. Oke, kita lanjut ke sebelah sini, teman-teman. Nanti di sana juga, di sebelah sini juga ada kafenya Ahmad Dhani, ya, teman-teman, ya. Wah, ini benar-benar crowded, ya. Seru banget ini Jalan Braga. Coba kalau tongsisnya kita naikkan ke atas seperti apa. Di sebelah kanan ada bakso ini, ya, bakso Cuanki Pangeran, teman-teman. Buat yang merasa lelah dan merasa lapar bisa berkunjung ke sini, ya. Kita eksplor di sebelah sini juga ada lukisan-lukisan yang dijual, ya, oleh seniman-seniman, ya. Dan ini ramai banget, teman-teman. Asli ini posisi malam minggu, ya, hari Sabtu pukul 8-an, ya, teman-teman. Keren banget ini, bener, pemerintah membuat acara yang dikhususkan hari Sabtu dengan tema Braga Beken Bebas Berkendara. Benar-benar sangat diminati sekali, ya, oleh masyarakat Bandung, ya. Untuk masyarakat luar kota juga tadi saya temuin banyak sekali, ada yang dari Jawa Barat, Jakarta, dan lain-lain untuk mengunjungi ke Braga Beken. Si bapak pejuang guyuban sepeda tua.
Oke, di depan saya ini ada Resto Bumi ya. Resto Bumi Padang Bistro ini miliknya Pak D. Ahmad Dhani ya. Kita coba lihat sekilas aja ya teman-teman ya. Di Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini semakin malam semakin ramai teman-teman ya. Bener-bener keren ini konsepnya ini pemerintah Bandung ya. Wow. Nanti kita bakalan coba ke ujung ya. Terus nanti rencananya sih dari Braga bebas berkendara ini saya akan menuju ke Jalan Asia Afrika ya teman-teman ya. Keren banget, beneran. Dan alhamdulillahnya hari ini ya, hari Sabtu ini, malam minggu ini cuacanya sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Cuacanya cerah ya, nggak hujan. Biasanya kalau udah sore itu hujan. Wah, asli ini seru banget jalan-jalan di Jalan Braga, keren banget. Malam kayaknya ini tambah rame. Misalnya tadi di parkiran juga bener-bener penuh ya. Saya juga nyari parkiran agak susah tadi ya. Jadi saya parkir di daerah Cikapundung ya teman-teman. Kalau untuk berharap parkir di daerah Braga itu susah ya. Karena akses jalannya pun ditutup ya. Dari mulai Asia Afrika yang di tempat makan. Tapi kalau untuk masuk ke Braga itu udah nggak bisa. Jadi paling di pinggiran-pinggiran ya. Dan ini mobil bandros ya teman-teman, mobil untuk tur ya, tur keliling Bandung teman-teman. Oke teman-teman Masugi TV, kita coba ke arah sana ya, kita balik lagi ya. Saya bakalan nyoba ke daerah Asia Afrika ya, karena tadi juga di daerah Asia Afrika juga sangat crowded juga teman-teman. Pokoknya malam minggu ini benar-benar menarik ya, banyak sekali pengunjung di daerah Braga Beken bebas berkendara. Teman-teman kita tanya kepada Mas Julian ya. Iya. Mas, saya mau tanya dengan adanya Braga Beken ini seperti apa Mas untuk fotografi di sini Mas?
kalau untuk fotografi sini ya kita bisa lebih leluasa. Bisa lebih leluasa, ya. Karena yang biasanya kita space-nya hanya satu atau dua, kalau kita bisa memanfaatkan space-nya lebih luas lagi. Betul. Dengan memanfaatkan jalan yang kosong ini, bebas kendaraan ini untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal lah gitu. Oke. Untuk penghasilannya seperti apa, Mas? Apakah meningkat, Mas? Kalau untuk penghasilannya sih kita tentatif ya. Oh iya, betul. Kita by moment, maksudnya pagi-pagi siang itu nggak selalu ramai dan kadang ada ramainya juga. Mungkin untuk meningkatnya sekitar 10% atau 20% aja. Oke. Gitu. Siap. Baik, Mas. Terima kasih, Mas Julian. Oke. Okay. Atas ininya ya. Terima kasih banyak, Mas. Sampai jumpa lagi ya. Juga. Ya. Mangga, Mas. Yuk, assalamualaikum. Dan di sebelah kiri saya ini adalah antrian untuk masuk ke tiramisu ya, teman-teman ya. Gila, ini antriannya panjang banget, lihat. Sampai ke dalam tuh. Antriannya panjang banget ini. Dan di sini juga banyak ya wisatawan-wisatawan mancanegara, teman-teman berdatangan ke Braga bebas berkendara ini ya. Bukan hanya wisatawan domestik dan wisatawan lokal ya, tetapi wisatawan mancanegara juga datang ikut serta melihat keindahan Jalan Braga ya. Sekarang saya bakalan ajak kalian menuju ke Jalan Asia Afrika ya, teman-teman. Tadi saya di sana lihat itu juga penuh sekali ya dengan wisatawan-wisatawan ya. Mantap nih cuacanya, enakan. Cuacanya bener-bener mantap buat jalan-jalan malam mingguan ya, bareng sanak saudara, bareng keluarga, bareng pacar, bareng teman, buat nongkrong-nongkrong ini enak banget ya. Di sebelah kiri saya ada supermarket Sarinah ya, teman-teman. Sebelah kanan ada Jabarano Cafe. Dan di depan saya ini, teman-teman, ada Warren Huis The Priest ya. Ini desain bangunannya Art Deco, dan ini adalah tos serba pertama di Bandung, teman-teman ya. Desainnya keren banget ya. Dan di sebelah sananya itu adalah Hotel Savoy Homan. Di sini juga untuk kendaraannya juga sangat ini ya, sangat macet ya, padat merayap. Dan di sebelah kanan ini adalah Gedung Asia Afrika ya, Gedung Merdeka ya. Dan inilah teman-teman situasi di Gedung Merdeka ya. Biasanya di depan itu banyak ini ya, cosplay hantu ya. Berbagai macam hantu di sini ada ya, teman-teman, nanti kita bakalan lihat ya. Di sini juga ternyata ramai ya, teman-teman ya, di samping Gedung Asia Afrika ya. Berbagai macam cosplay di sini banyak sekali ya. Ada cosplay Naruto, ada Transformer, ada pocong, ada kuntilanak, dan banyak lagi teman-teman. Spider-Man, Kororo. Yeah!
video perjalanan menuju Braga ya. Ini sekarang saya sudah berada di Asia Afrika. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton tayangan Masuki TV. Semoga kalian diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.